Assalamualaikum. Nih teman-teman, hari ini tanggal 3 Juli 2021 ya. Kita coba lihat suasana Terminal Bungurasi seperti apa. Karena hari ini kan hari pertama diberlakukannya aturan PPKM darurat. Sedangkan Terminal Bungurasi kan di sini ada line dekat, ada jauh juga, ada AKDP AKAP ada semua. Coba lihat hari ini hari pertama seperti apa kondisinya. Ini sih sementara di pagi hari ini semua jurusan ada semua busnya. Yuk kita lihat yuk. Itu ada Restu Panda Ekonomi yang akan segera masuk ke shelter Malang. Ada Akas segera masuk ke shelter Madura. Ini suasana di shelter Patas AKDP. Patas Madura ada, Blitar, Jember, Tulungagung, Malang, Ponorogo ada semuanya. Ini shelter ekonomi AKDP. Semuanya busnya standby. Terdengar dari ya, terdengar dari informasi petugas melalui pengeras suara bahwa hari ini terminal tetap buka. Yang pasti dihimbau untuk tetap menjaga prokes. Ini diinformasikan melalui pengeras suara oleh petugas terminal. Agar kita terhindar dari virus. Pesan dari dinas, terminal Surabaya tidak tutup. Atau masih beraktivitas. Terima kasih. Diulangi lagi untuk pengumumannya oleh pihak terminal bahwa hari ini di hari pertama ini terminal tidak tutup, tapi diimbau dan diharapkan semua pengguna jasa terminal untuk menjaga prokes. Khususnya kru, calon penumpang, semuanya harus memberikan aturan menggunakan masker. Ini ada Havana atas Malang. Masuk shelter. Ada Eka jurusan Surabaya Purwokerto sama Mira Jogja. Jadi semuanya tetap beroperasi. Ini ada Sinar Mandiri Mulia atas jurusan Semarang via Tuban tetap beroperasi. Nih, Patas Harapan Jaya Tulungagung segera masuk shelter. Di belakangnya disusul Pelita Indah Surabaya Trenggalek. Ini ada Eka jurusan Solo Jogja Magelang tetap berangkat.
AK4 jurusan Madura ekonomi segera masuk shelter. Harapan Jaya, Surabaya Pare Blitar masuk shelter. Ini suasana di shelter AKAP. Bus jurusan Jakarta angkatan pagi beroperasi semuanya. Ini ada Sinar Jaya akan masuk shelter. Di dalam shelter juga sudah ada KYM Trans. Di shelter 26 depan juga ada Sugeng Rahayu Cirebon. KYM Trans ada di shelter 25. Ada Bagong, Surabaya Tulungagung via tol. Di belakangnya ada Patas Jember, segera masuk shelter. Laju. Bagong, segera masuk shelter. Restu Panda ATB Malang segera masuk shelter. Ada Sugeng Rahayu ATB Surabaya Jogja. Ada Mira Jogja. Ada Eka jurusan Surabaya Semarang Bandung. Harapan saya batas berangkat. Ini ada Harapan Jaya Blitar masih ngetem. Sugeng Rahayu Semarang Cirebon Kuningan. Eka Surabaya Purwokerto berangkat. Ada Laju Ambulu, belakangnya AK4 Ekonomi Madura, belakangnya AKS NR Patas Madura.
Sinar Jaya Suite Class, baru datang dari Jakarta. Surabaya Magelang.